Yo, halo semuanya, kembali lagi dalam pencarian senjata kelima untuk game Dynasty Warrior 8 bersama saya Alfian di sini. Jadi di video kali ini aku akan menunjukkan cara mendapatkan senjata kelima untuk karakter Jia Chong ya. Jadi karakter Jia Chong ini dari kerajaan Jin yang dipimpin oleh Sima Yi. Tapi sebelum kita lanjut ke permainan, aku mau ngucapin terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini. Jangan lupa dibantu untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Oke, kita udah masuk di pemilihan battle ya. Jadi untuk karakter Jia Chong ini kalian pilih di kerajaan Jin ya. Lalu untuk battlenya sendiri start di mana nih? Nah ini dia Final Conflict of FTB ya. Oke, difficultnya jangan lupa hard. Jin, nah ini dia kerajaan Jin ini dipimpin oleh Sima Yi ya. Jia Chong mana nih? Nah ini dia Jia Chong ya, masih di level 34. Oke, kita prepare dulu untuk senjatanya. Lumayan ya, di bintang 4. Untuk senjata keduanya aku pakai senjatanya Lubu ya, seperti biasa. Mana nih? Nah ini dia Albert. Aduh, sama-sama event ternyata. Sepertinya aku rubah dulu yang senjata pertama. Nah ini dia, aku pakai ini nggak apa-apa di level 3. Lalu untuk skill ada sedikit perubahan, yang pasti attack boost tetap aku pakai Mati Roar. Lalu mana nih akurasi dan mana ya, evoke aja deh, evoke ya. Animal, nah ini dia, nah red hair. Oke, kita langsung masuk di pertempuran. Oke, kita udah masuk di pertempuran ya pak ya. Jadi untuk syarat mendapatkan senjata dari Jia Chong ini cukup mudah ya. Kalian tinggal mengalahkan siapa? Zhang Yi. Nah, kalian kalahkan Zhang Yi untuk merebut balista ya. Jadi kita cek dulu lokasinya si Zhang Yi ini. Sepertinya sih belum muncul ya. Oh ini dia. Jadi kalian kalahkan Zhang Yi. Udah gitu aja pak caranya. Gampang banget. Jadi untuk awal-awal seperti biasa kita ikuti instruksi yang diberikan ya. Oke, kita kalahkan Zhang Yi yang ini dulu. Mantap. Kita ambil drop weapon-nya ya. Jadi kita langsung menuju ke lokasi yang bertanda hijau ini di depan ini ya. Nah ini dia. Oke, kita tunggu instruksi yang diberikan. Oke, ini si Zhang Yi sudah ada dialog ya. Nah itu dia, jadi lokasi yang bertanda hijau tadi berubah ke lokasi
Zhang Yi ya. Jadi kita langsung menuju ke lokasinya Zhang Yi, Pak. Kita skip aja. Kita langsung menuju ke lokasinya Zhang Yi ya. Kita skip aja deh. Nah, ini dia Zhang Yi. Langsung kita kalahkan ya. Oke, balista sudah berhasil kita rebut dengan cara mengalahkan Zhang Yi. Selanjutnya kita tunggu. Nah, itu dia ya, berhasil. Oke, jadi caranya cukup gampang ya, gampang banget sih. Jadi kalian tinggal kalahkan Zhang Yi untuk merebut balista, sudah beres. Itu. Selanjutnya kita tinggal ini ya, mengikuti instruksi yang diberikan aja. Oke, kita langsung maju ke depan aja ya. Kita menuju ke lokasi yang bertanda hijau berikutnya. Kita skip aja. Jadi kita langsung menuju ke lokasi yang bertanda hijau itu biar cepet ya. Nah, oke, kita kalahkan Lian Xi. Jadi lokasi yang bertanda hijau ini lokasinya Lian Xi. Langsung kita kalahkan. Oke, nice. Selanjutnya kemana nih? Kita tunggu. Oke, kita kalahkan ini aja ya. Bisa general yang ada sambil kita menunggu instruksi selanjutnya. Oke, sudah muncul ya, berada di timur peta. Langsung kita menuju ke tanda hijau itu aja biar cepat. Kita skip aja semua prajurit ini ya. Oke, siapa di sini? Oh, Yu Ying ya, Yu Ying dan Jiang Bin. Oh, darah kita sekarat, Pak. Aduh, kita save apa? Kita save aja dulu. Kita cari amannya. Jadi kalau misal kita mati, kita bisa lanjut ke posisi terakhir ini ya.
ketika dikalahkan sama prajurit. Terpaksa kita ngeluarin Mushu ya. Oke, ada sedikit tambahan darah. Ternyata ada Mardai juga di sini. Oke, kita langsung menuju siapa nih? Jiang Wei ya. Nah, itu kan Jiang Wei. Ya, karena darah kita sekarat. Jadi seperti itu caranya, gampang banget bukan? Next, karakter siapa nih yang kita pakai? Silakan tinggalkan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di next video selanjutnya dan bye bye. Why do you fight with such determination? Why do you think to carry out the will of my fallen master and create a land of benevolence? Imbecile! That fool, Zhuge Liang, he failed to teach you the most important thing. While his intent was sound, does the fight to realize a land of benevolence end with the land and its people worn down to nothing? If you truly believe in benevolence, then you must start by putting an end to this futile fighting. I... Does this mean we're finished? Yes. My destiny has been realized. Brother!